top up game favorit dan kesayangan kalian di lapakuda.com. Kalian bisa cek website di browser kalian atau kalian bisa download aplikasinya di Play Store, sudah tersedia sekarang. Lalu kalian coba cek website ini lapakuda.com, terus kalian tinggal cari game favorit dan kesayangan kalian, diklik semua game. Lalu kalian cari game favorit kalian ini pasti ketemu teman-teman. Kalian tinggal scroll, aduh, tangan sampai pegel. Tapi pasti ketemu game favorit kalian. Kalian juga bisa search di sini game favorit kalian, teman-teman. Misalkan Black Clover, langsung ketemu Black Clover M. Tinggal cari game favorit kalian di sini. Kalau kalian pegel scroll, kalian bakal pegel scroll karena banyak banget game yang tersedia di lapakuda.com. Transaksinya juga cepat. Jangan lupa cek website, cek lapaknya. Let's go. Oke teman-teman, di video ini gue pengen coba kita pakai Yuno Spirit Dive teman-teman untuk arena ya. Jadi Yuno Spirit Dive gue udah dia bintang 5. Oh ini skillnya bentar ya, gue fullin dulu ya teman-teman. Skillnya gue fullin dulu, ini juga penting menurut gue walau skill 1 ya teman-teman. Kayaknya kalau yang limited magic limited sapu bersih semua lah ya. Ini perlu sih kayaknya teman-teman ya. Tuh ada dua ya dari si itu. Dari si apa tuh? Dua increase SP tingkat aktif jadi 60% ya. Enggak usah lah. Enggak usah dulu lah ya, simpen dulu lah. Ini masalahnya Black Astra gua belum nih, teman. Cuman mantap ya crit rate udah cepet persen ya. Dan crit damage-nya kurang. Ini pakai gear-nya si Julius, teman-teman. Pakai gear-nya si Julius. Terus habis itu ini perasaan gua udah gua ganti deh ini ke bintang 5. Ini kayaknya defense. Ini crit rate sih cuman lumayan lah ya. Yuk kita coba teman-teman. Kita PVP. Oke, kita coba ya, teman-teman. Kita lawan yang mana dulu ya? Ini dulu coba ya. Ini pakai ini Yuno SD nih kayaknya nih. Kita pakai mono green ya. Ini tim mono green nih. Jadi Mimosa sama Yuno ini buat nambahin MP attack. Oh, dia pakai ini ya. Kita langsung sikat gini aja. Ini silence siapa ya? Silence si ini langsung incer Black Asta mungkin. Aduh, kena taunt lagi kampret. Ya udah kita sikat dia dulu. Sakit ya, anjir. Tuh tanker loh. Rese banget itu taunt-taunt ya, anjir. Iya. Ayo kasih burn terus. Mampus kau. Kasih burn terus. Oke kita ulti. Yuk mati yuk. Cugir. Oke sih. Thank you anti sihirnya Queen Kyowe. Thank you lo anti sihir. Lotusnya langsung meninggal. Ini kita heal si Yuno ya, biar increase aim attack. Oke kita ulti pakai sihir. Kayaknya Yiril ganti Valtos aja deh. Toewe. Oke, okay, nice. Real ganti Valtos aja biar kita jalan dulu gitu. Kita bombardir langsung teman-teman. Oke, okay, nice. Sakit ya anjir. Sakit sih. Ganti Valtos gak sih si Real-nya? Oke, okay, nice. Gue masih bingung sih teman-teman. Tim. Cuman yang dua ini pasti bagus sih. Yang dua ini Mimosa sama itu ya, sama Yuno. Oke, okay, terus coba ini. Ini gampang lah ya. Ini nggak ada apa-apa, teman-teman. Nggak ada apa-apa dia. Oke, tadi itunya gue pakai dulu sih buat nyoba-nyoba tim gitu, kuncinya ya. Makanya nggak full, teman-teman. Oke, kita silence ini ya. Silence kok cugir. Oke, tersilence selamanya langsung anjir. Ini kita babat Julius ya, cugir. Oke, kasih mana skin? Mana skin? Cugir. Oke sih. Ini kita heal Yanto biar dapat aim attack teman-teman ya. Oke, ini penentuannya di sini nih. Bisakah kita nge-kill si? Tapi bisa ya si Yanto ini sakit anjir. Terus belum dibantu burn. Oke. Kepia. Oh, si itu ya sakit banget anjir. Ini kita kasih ini incapacitate. Towewe. Skillnya kocak itu. Oke, ini kita ininya dulu. Oke, sip. Oh iya, bukan total set. Waduh, invulnerability udah habis lagi. Kayaknya nggak usah pakai itu dulu deh, teman-teman. Gila sakit banget ya anjir. Si Yanto. Kayaknya nggak usah pakai ultinya dulu Spirit Dive kan invulnerability awal-awalnya.
si ini dari Mimo saya, teman-teman. Kayaknya kita bisa skill 2 dulu deh ya. Coba ya, kita coba ganti cara main, teman-teman. Oke, bisa ini nih, Nova Chrono. Ini Julius nih tim klasik nih ya. Tim klasik. Ini tapi CP gua kecil sih, nanti aja deh. Gitu kalau gua pakai tim utama sih berani, teman-teman. Nah, ini kita coba ya. Kalau pakai tim utama sih berani. Ini kan masih coba-coba ya, teman-teman. Yang penting mono green dulu lah. Keril, Ril ini ganti. Tapi kalau ganti Falto sih agak mubazir ya. Oke, dia dulu. Tenang, Julius. Oke, kita kasih ini. Iya nih, kan masih invulnerability ya. Kita kasih ini biar ke silent ya. Cuger. Oke. Set sakit ya. Anjir. Nah, biar dapat barrier imun. Hilang tuh itunya. Blessing. Wah, hilang infundri. Bahaya sih, teman-teman. Bahaya juga ya barusan yang gua lakuin, bahaya sih. Nih kita pasti babat dia dulu. Terus kita jalan lagi. Cuger. Oke sih. Bahaya tuh kan. Buset tuh, bahaya ya anjir. Wah, nggak boleh, masih spirit dive masih keluarin lah. Biar gimana? Spirit dive masih keluarin dulu, teman-teman. Kasih toem. Oke, kita hidupkan lagi si Yanto. Juger. Oke sih. Sakit ya. Oke, ini baru spirit dive. Nah, ini baru invulnerability ya. Juger. Oke sih. Gila, serem. Jantungan juga gue. Serem sih. Terus kita ini. Aduh, ini mah pasti menang lah ya. Ini juga CP kekecilan, teman-teman. Kita cari. CP gue kan juga kecil ya. Anjir, CP gue cuma 2-3-4 tuh. Anjir. Nih coba kita lawan. Oke, kita coba ini ya, teman-teman. Ada barrier immunity ini. Kayak Charlotte Serre sih harus dipakai ya, teman-teman ya. Charlotte Serre masih terlalu bagus ini. Tuh, belum dia keluarin ini, kampret. Kita kasih ini. Oh iya, ini bisa kita spirit dive ke silent nih. Kita kasih spirit dive nih ke silent nih. Nah, ini kita kasih spirit dive. Bam, oke sih. Nah, ke silent tuh. Ke silent anjir itunya. Oke sih, tenang. Tapi ini mah kita bisa silent selamanya nih, ke silent. Ini menang tuh. Ke silent selamanya ini udah. Ke silent selamanya tuh Black Asta ya. Oke. Menang lah ini, menang, teman-teman. Ini kita heal. Ya, terus kita towe-towe. Pakai heal lah. Oke sih. Jebret. Oh, oke sih. Nice. Nah, ini kita kasih toewew. Skillan kocak itu, skill anjir. Oh, nggak ada yang ke stun ya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Nih kita udah KOW-nya dulu lah ya. Duh. Tapi tenang. Keburst kok. Keburst sama si Yanto. Yanto sakit anjir burst-nya. Oke. Ayo Yanto, kita sikat ininya dulu. Gila sakit tuh. Kita kasih ini toe mini toe wow. Jebret. Terus kita heal ya, pasti harus heal. Ini ya heal Mereleon aja lah. Oh iya, ada si itu, ada si. Aduh gawat, Godo ulti lagi. Wah, gawat ini sih. Ini bener-bener gawat nih, teman-teman. Nih kita heal dia. Ada si itu KOW anjir. Ah, untung udah bebas ya. Juga udah menang. Oke, sip. Ada KOW, gue lupa. Reduce HP recovery, teman-teman. Kita coba. Oke, ada 2 tiket lagi nih. Zora, ya coba kita babat ini. CP gue yuk kecil anjir kalau pakai tim gini. Soalnya nggak pada transcend, teman-teman. Yang full transcend cuma Yanto. Nggak full juga itu. Sama Mereleona. Oke, dia ulti. Iya, tenang. Invulnerability. Ini kayaknya gue babat si ini dulu ya. Ini kasih. Ngapain gue ulti? Masih skill itu dulu.
gue babat juaranya dulu lah. Kita kasih, ya ampun, ke saya ke tahun lagi. Ya dikit lagi tamat. Oke. Ya gue mau ulti. Aduh, itu nanti world match turnamen takutnya IPMC atau UPMC atau Deleon begitu tuh takutnya ya. Nih kita heal si ini real life. Ya walaupun nggak guna juga sih dia ke heal teman-teman. Ah yuk Yanto sikat. Jebrut jebrut. Wah anjir. Anjir, mantep mantep mantep. Langsung tewas tuh si Jora anjir. Ini kita udah ini Noel lah. Babat jeger. Iya. Ini kita pukul biasa. Tenang ke silent tuh, nggak bisa muter ya. Buset, nggak bisa muter sih tapi. Oh, nggak apa-apa, bisa kita hidupin lagi. Bisa kita hidupin lagi. Lah, oh iya ketahuan anjir. Ketahuan kan dia lagi anti sihir ya. Tapi tenang, tenang, jeger jeger sih. Mantap sih Zora, Zora aja langsung tiwas ya. Kita masih berapa tiket? Oke, satu tiket lagi. Ini kita refresh lah ya. Anjir nih. Pakai enggak spirit, enggak spirit. You know spirit dive itu. Oke, ini coba kita ini. Ini Black Asa sih pas yuk kita lawan. Cuma 2 3 4 anjir. Itu CP gue ya. Sadis emang. Si real sih, real real kecil CP-nya. Belum plus 12 semua malah EQB. Ya real kan sekedar ada aja. Real mah sekedar ada ya. Iya, tenang, masih invulnerability. Aduh, dia begitu lagi kampret. Duh, ini kita spirit dive si. Oh, ini aja ya. Nanti kan diantisirin terus kita babat ya. Ah, ke silent lalu. Tenang, invulnerability. Nah, ini anti sihir. Oke, belum anti sihir ya. Tapi tenang, 2 turn tuh. Itu. Nggak bisa muter ya. Nggak bisa muter, nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Kita fokus si Black Asta dulu lah, teman-teman ya. Jogger, tenang. Ini kita babat. Iya, kasih ini. Towewew, towewew. Ya, ke stun, nice. Iya, nah ini dia begini. Masih ke total silent kan itu. Lah, kok? Loh, kok dia udah ulti malah. Lah, aneh anjir. Davok happen ya? Barusan Davok happen anjir. Ini kita babat dulu dia. Davok happen anjir. Harusnya dia buka aktif anti-zir ya. Ini kita ini dulu. Buset, sakit ya anjir. You know spirit death. Itu silentnya udah hilang nih anjir. Aduh, capek deh. Aduh, diputar lagi. Aduh, tumbang, tumbang. Aduh, capek deh. Geratnya di sini nih, teman-teman. You know spirit death gua. Aduh, capek nih, kalah deh. Berat di lawan Black, gue masih terlalu ngalih Black Ass tau temen-temen. Makanya dari kemarin tuh inilah kekurangannya. Ya mas, tapi pakai pakai Valtos sih jalan duluan. Terus kita total silentin ya. Yang penting-penting tuh. Oke deh teman-teman, gitu aja ya video kali ini. Untuk sebenarnya untuk buildnya sih gue cuma pindahin equip Julius sih. Gue cukup pindah, tapi cukup puas sih ya perform. Ini kan masih banyak belum transcend kan. Tuh udah full transcend sih, lebih mantep nih harusnya ya. Lebih mantep sih. Ya, thank you teman-teman. Ya udah nonton, see you on the next video. Bye-bye semuanya.